Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantalnya cuy. Jadi di video kali ini kita nggak akan main game Roblox dulu. Yang dimana di sini gue akan mencoba bermain game Jujutsu Kaisen Curse Clash cuy. Jadi ini tuh game baru banget rilis. Gue juga nggak begitu tahu pasti. Intinya dia bener-bener baru rilis banget. Yang dimana ini game bertema Jujutsu Kaisen cuy. Dan langsung aja kita bakal masuk ke dalam in game-nya aja cuy. Dan gue pengen tahu juga ini game seseru apa ya. Karena memang kalau dari gue lihat di YouTube ya, memang lumayan seru gitu, kayak battle gitu. Karena di sini juga banyak pilihannya cuy. Kalian bisa lihat ya, bisa online juga. Gue bakal coba story mode aja cuy. Jadi sini itu gue tadi udah sempat masuk dan udah sampai di menu kayak gini. Jadi langsung aja kita bakal milih yang pertama cuy, atau bisa dibilang chapter pertama cuy. Jadi kita langsung X aja di sini. Dan by the way di sini gue main pakai joystick ya, karena gue ngerasa tadi itu gue sempat main bentar pakai keyboard susah gitu ya kan. Dan langsung aja kita nggak usah banyak cingcong, kita lihat cuy seru apa game ini ya. Benar-benar kalian suka dan coba kalian komen di bawah. Dan barangkali kalian yang udah nonton gitu kan, atau kalian udah sempat mainin, menurut kalian seru apa enggak ini game cuy. Soalnya kita becoming the strongest ya kan, bisa dibilang mungkin ini tutorial lah. Tadi gue soalnya tutorial gitu ya, tutorial dengan si Gomjo Satoru cuy. Langsung aja kita X, kita langsung start battle, let's go ya kan, pakai Itadori Yuji cuy. Anjay mantap banget ya kan. Oke, ini intermission dulu ya kan, by GG Akutami ya kan. Di sini juga produced by Bandai Namco cuy. Thank you buat Bandai ya, yang sudah membuat game-game anime ya kan. Oke, di sini adalah Itadori Yuji. Tadi gue sempat skip jadi gue nggak begitu lihat ini. Intinya ini di sini tuh yang dimana si Yuji ini tangannya setahu gue patah cuy. Setahu gue ya, lawan si monster kurang ajar ini. Terus tiba-tiba muncul Sukuna, setahu gue sih gitu di anime ya. Jadi kita lihat dulu sebentar. Oke, tapi bagus cuy grafiknya cuy. Sumpah grafiknya bagus sih. Gue sih suka banget grafiknya cuy. Ayo, kamu mau gimana kamu Yuji? Oke, okay, you are strong kid, so try to help other. Suaranya siapa nih? Sukuna kah? Sukuna sih harusnya ini kalau di anime ya. Soalnya tiba-tiba langsung tukeran posisi gitu sama Sukuna kan. Sorry for the wait Yuji, hah? Kok tiba-tiba yang muncul malah? Bentar cuy, ini kalau kita autoplay aja ya. Before I was too weak and I could save anybody. Kok yang muncul malah Gomjo Satoru cuy? Harusnya kan langsung berubah jadi ini ya. Berubah jadi apa namanya? Berubah jadi Sukuna kan? I like your enthusiasm, let's go on with your special training. Oh, kita langsung diajak buat special training cuy sama si Gomjo ya. Jadi pertama momen di depannya itu adalah ya si Itadori dimentalin sama monster kurang ajar tadi gitu kan. Tiba-tiba muncul Gojo ya kan. Udah kayak gitu pokoknya. I don't know bro. Berarti langsung masuk ke match. Harusnya tadi sih tutorial ya. Tadi gue sempet tutorial soalnya. Yang dimana kita bakal tutorial sama si ini cuy, atau training ya, training bersama si Gomjo Satoru cuy. Langsung aja deh, kita cepetin aja ya battle, let's go. Oke, intinya di sini dikasih tahu gitu, dan ini tombol-tombolnya ya. LB tuh klik apa namanya sih? L2 ya, L2 jamnya A. Oke. Sah. Salah. Oh, R1, LB tuh R1, sorry cuy. Oke, jam. Jam 2 kali. Oke, dash jam. Buts. Kok nggak bisa? Ah, udah bisa. Tapi keren sih grafiknya cuy. Kalian coba komen di bawah menurut kalian grafiknya bagus apa enggak cuy. Oke, go stand by Gojo kita di sini. Oke, udah beres. Oke, di sini kita disuruh melee attack. Oke, melee attack-nya kotak ya. Oh, kita harus mukul ke dia enggak sih? Ya enggak sih? Boom. Mencet apa itu X? Segitiga kah? Ntar. Oh, gini enggak sih? Dek. Oh, kotak-kotak cuy. Oke, ini segitiga cuy. Ya, itu segitiga. Bam. Oh, jadi kalau kita mundur analog mundur sama segitiga gitu cuy ya, gini. Bam. Oke, B ini bulat ya kan. Kita drop kick. Nice. Kita bunuh ini. Makan ini si Gomjo Satoru ya. Gila keren sih cuy. Ih, bagus sih. Oke. Terus ini, wih, keren banget cuy. Oh, bentar dulu. Oh, ada energinya di kiri bawah ya. Coba. Bam. Wih, ngapain tuh? Itu ngapain by the way cuy? Unit a curse to exorcist. Oh, kita bisa pakai R1 itu kalau misalnya energinya nambah 1 cuy, atau bisa dibilang kayak ada 1 bar gitu ya. Coba ya. Salah kejauhan. Jadi kita pukul R1. Gitu kan sih? Kok gitu sih? Rise your curse energy level 2. Oke. Oh, backers energi. Bam. Jadi kita harus naikin ke level 2 dulu cuy curse energinya ya. Jadi gini baru R1. Boom. Sekali lagi. Oh, sekali pakai langsung 2 energi ya ternyata. Oh, jadi semakin tinggi semakin sakit R1-nya cuy. Oke. Otak. Execute. Kotak. Oh, bisa ditahan. Jadi kotak tahan bisa cuy. Apa nih? Kita bisa defense ya. Kita pencet L2 buat defense. Oh, oke. Okay. Let's go Gojo. Wah! Sorry. Tahan.
Wuts. Gila lo. Lagi ayo. Ayo pukul gua. Aduh, salah cuy. Tapi bertarungnya dia sama kayak Naruto cuy ya. Mirip sama Naruto sumpah. Tapi oke lah, ini good, ini lumayan cuy. Bagus lah ini menurut gua. Grafiknya juga bagus sih cuy. Bentar. Oh gini. Edge. Oh, kita bisa kiri kanan cuy, bisa ngedot ya. Sini Gojo. Edge. Sorry gua aja ya. Udah jago gua nih Gojo sekarang nih. Gila buat ngelawan ini apa nih? Hit enemy with extraction technique to raise your curse energy. Use energy your curse energy technique. Terus enemy health. Oh, oke. Okay, coba ya. Boom. Sini lo. Sabar. Reduce Gojo health to zero. Sabar. Sabar dulu bro. Gimana caranya tadi? Oke, sabar. Boom. Sini kamu Gojo. Wah. Mampus kamu Gojo. Gimana caranya? Gimana caranya? Jangan kabur kamu Gojo. Kita kalahin gak sih harusnya? Sabar, kita bisa nahan. Oke. Aduh, R1 gua gagal. Udah level 3 nih, curse energi gua. Yah, sabar, kita tahan dulu cuy. Waduh, bisa gagal ternyata ya. Aduh. Oke, sabar. Sabar cuy. Aduh, kena. Ya Allah. Gimana caranya cuy ya? Sumpah gua bodoh banget gak ngerti anjir. Aduh. Sabar. Gimana caranya? Ya Allah, tiba-tiba dia ngedes dong. Kurang asem. Tahan dulu. Syukurin. Asem meninggul cuy. Jadi kita pakai R1 ya buat ininya. Biar makin sakit cuy. Dan lihat kalian. Langsung pakai kilat cuy. Di sini udah bisa pakai kilat kah? Yuji-nya kah? Anjir, udah bisa pakai kilat cuy. Keren banget cuy. Parah. Wah, ini keren sih. Sumpah ini game keren sih cuy. Keren ya. Mirip banget sama kayak Naruto sih. Untuk apa ya? Untuk fighting-nya menurut gue mirip kayak Naruto sih. Tapi again the special grade I got. Apakah ini bisa nge-kill kah? Setahu gue soalnya di anime enggak bisa loh ini. Tangannya langsung ini ya, takut langsung patah ya setahu gue. Apakah di sini bisa gitu tiba-tiba atau gimana? Enggak ngerti gue nih. Because it requires negative emotion in the fight that you recalling. Oke. Di tempat yang berbeda. Jadi ini kayak flashback gitu cuy. Iya memang flashback gitu. Jadi pas ribut dia flashback omongannya si Gojo Satoru ya. Cuma kan setahu gue di anime gagal ya, tangan langsung patah gitu kan, karena gak kuat ya cuy ya. Fisiknya tuh masih kurang lah untuk Yuji setahu gue. Gue kira tuh bakal apa ya, gue kira tuh awalnya tuh ini cuy, yang kata pas dimana si Yuji nya makan Sukuna ya, makan jari satu jarinya. Gue kira tuh gitu, ternyata enggak cuy. Enggak deng, ini bener cuy. Okay. Bener sama kayak di anime ya. Jadi yang dimana tuh Yuji makan satu jarinya, abis itu ntar ketemu sama si siapa tuh, lupa lagi gue namanya tuh, yang bisa ngeluarin burung sama gajah namanya. Tau lah gue lupa namanya siapa anjir. Itulah pokoknya cuy ya. Terus tiba-tiba si Gojo datang gitu. Terus dia langsung battle nanti lawan Sukuna. Dikasih waktu beberapa menit gitu, gue lupa cuy. Pokoknya disini Ryomen Sukuna ya namanya ya. Tanek saja langsung ya kan. Juni 2018 Sugisawa Municipal High School. Ini nama ininya, nama alamatnya cuy ya, bedo ya. Nah di sini tuh Yuji memakan satu jarinya Sukuna cuy. Tuh ya kan, Ryomen Sukuna Finger. In connecting Sukuna per jutsu regulation Itadori must be execute. Ya kan emang sesuai sama regulasi yang dari pihak jujutsunya. Apa namanya, si Yuji ini emang harus dibunuh cuy. Harus dibunuh gitu kan, karena dia makan jarinya Sukuna. Biar Sukuna tuh gak bangkit. Setahu gue tuh gitu cuy ceritanya ya. Tanek saja. Intinya disini dia ditangkap sama Gojo kan. Intinya ditangkap lah intinya gitu cuy. A few days before the secret execution was dedicated. Okay. Siapa sih namanya, gue lupa dah. Megumi Fushiguro. Iya benar namanya ya. Was went to Itadori High School. Jadi pokoknya dia ketemu, setahu gue dia ketemu duluan sama Fushiguro ya. Si ini nih, si Yuji ini. Karena si Fushiguro juga setahu gue lagi nyari jarinya Sukuna. Setahu gue. Enggak tahu nih kalau salah tolong koreksi cuy ya. Karena gue lupa juga sih. Okay, di sini ini dia ngobrol bla segala macam. Kalau kalian nonton anime pasti kalian tahu lah gitu ya cuy ya. Pokoknya ini sama banget ceritanya kayak di anime cuy. Di sini ditangkap ya. Tiba-tiba langsung dicaplok tuh sama monster yang itu ya. Tiba-tiba muncul, gak tahu dari mana, gak ngerti juga gue ya. Burst in a manage to retrieve the curse object. Megumi Fushiguro was injured by the curse spirit attack. Ya dia diserang sih tau gue. Yuji Itadori launch into the battle. Nah sini nih cuy, gelut anjir. Kita gelut kah? Pakai Itadori Yuji mede. Sini. What? Sakit bro. Aduh. Masa gue langsung punya kekuatan sih? Berisik Yuji, gue lagi tarung. Sabar, kita tahan lu cuy. Wuh. Anjir, dikabum gue. Sabar. Kita langsung punya kekuatannya cuy. Langsung punya kekuatannya ya. Aduh,
kena. Ih, aduh. Sabar. Kita langsung pakai R1, cuy. Sabar ya. Gue nyari momen dulu nih biar bisa pakai R1. Oke, langsung. Bam! Makan tuh tinju gue. Wah, anjir gorengnya cuma segitu doang. Apa nih awaken? Hah, apa tuh awaken, cuy? Awaken move. Wih, mending gue loh, kah? Sabar, avoid the... Sabar, cuy. Nah, apa nih? Loh. Sabar, cuy. Ini avoid apa nih? Avoid reducing team. Oke, sabar. Tinju! Rasain itu. Sabar ya. Kita... Tolong! Tolong saya. Ih, defend. Kabur, Yuji. Mampus kamu rasain tuh, anjir. Tahu gue ini? Aha. Langsung dimakan, cuy. Padahal udah jangan apa maksudnya sama si gurunya tuh disuruh jangan, cuy, tapi dimakan sama dia ya. Bener-bener, cuy. Langsung dapat kekuatan super istimewa ya. Keluar mode Sukuna langsung tiba-tiba, cuy. Lihat. Gila. Ya sebenarnya enggak ada pilihan juga sih sebenarnya buat Yuji, cuy, ya. Daripada dia enggak makan, dia langsung meninggal dicaplok, ya kan? Langsung berubah jadi mode Sukuna di sini ya. Setahu gue tiba-tiba sih langsung datang ini sih, datang si Gojo ya. Ini kata next aja, cuy, ya. Karena ya udah ceritanya udah jelas juga, gue udah ceritain juga kalian kan. Di sini. Jadi masih setengah-setengah diri ya, setengah Sukuna, setengah Yuji. Konyol banget anjir. Oke, udah beres dapat. Oke. Dan kita langsung next aja ya. Sukuna Finger. Tadi gue enggak baca lagi, sorry, cuy, ya. Oke, Secret Execution. Ini masih banyak, cuy. Wah, gila, story-nya banyak juga, cuy. Goks ya. Langsung aja deh. Kita Secret Execution ya. Kita lihat, cuy. Let's go ya. Di sini enemy information-nya itu Sukuna. Sukuna yang ada di badannya Yuji. Dan kita pakai Gojo Satoru, cuy. Complete mission-nya. Oke, langsung aja ya. Langsung aja lah, let's go ya. Gue masih belum terlalu ngerti sih, cuy, sistematika gamenya gimana. Maksudnya kayak apa ya, bisa dibilang kayak fightingnya ya. Soalnya tadi gue kayak ngutamain pakai R1 gitu, cuy, buat ngurangin darah ya. Jadi kayak gitulah. Intinya dia pakai kekuatan curse sih tadi buat ngehajar-hajar tong ketabok-taboknya ya. Satoru Gojo, sorry cuy, maaf cuy ya. Dia datang ya kan, dia di sini dia kayak ngelihat si Itadori, terus dia kayak apa ya, dia minta untuk si Yuji itu tukeran tempat sama Sukuna beberapa menit gitu. Gue lupa beberapa menit atau beberapa detik gitu. Karena ya itu buat ngetes aja gitu sebenarnya si ya siapa nih si Gojo tuh buat ngetes gitu, cuy. Oke, jadi dia di sini tukeran diri ya kan. Oh, 10 detik. Cuy, 10 detik, cuy. Ternyata enggak sampai menit ya, sorry. Maaf. Cuy ya. Okay, let's go. Don't worry, I'm too strong. Anjay. Iya, emang dia kuat sih. Emang kuat sih. Di season 1 kalian yang awal-awal nonton pasti memang setuju lah bahwa misalnya si Gojo tuh emang kuat gitu kan. Keren aja gitu tampilannya. Oke, okay, kita pakai Gojo di sini, cuy. Let's go, kita pakai Gojo. Oke, Gojo Satoru. Let's go. Kita lihat. Sah, gila, keren banget. Emang ini jurus andalannya dia sih, gayanya kayak gitu ya. Dan di sini mode Sukuna Itadori Yuji, cuy. Gila, keren lagi Sukunanya, bro. Oke, okay, let's go. Bam. Langsung aja gak sih? R1-nya gimana? Ah, langsung aja gak sih? Makan tuh. Sini lo. Sabar. Hot. Makan tuh. Rasa ini Sukuna. Emang enak kamu Sukuna. Set. Bam. Anjir, bisa nahan lo dia. Gila, ditahan, cuy. Kekuatan gue ditahan. Sumpah ya, gue sikat lagi pakai ini loh. Set. Gue lupa lagi nama jurusnya apa. Hah, makan tuh. Rasain tuh lagi. Aduh. Sabar Sukuna. Topan sabar. Sih lo. Makan tuh. Gak usah banyak gaya lo. Kita ini dulu. Kejauhan. Maaf, kabur. Rasain. Salah dong. Kenapa kesana? Aduh, tiba-tiba datang. Boom. Aduh, coy, salah. Sabar. Ngarainnya susah sih, cuy. Ngarainnya susah loh. Sumpah ngarainnya susah loh, cuy. Sabar. Dor, langsung meninggul. Emang enak loh. Tapi sakit lu R2 tahannya. Gila juga ya. Kayak pus langsung disembur anjir. Bukan sembur sih, tembak pakai itunya dia ya. Kekuatannya. Gue lupa nama kekuatannya apa, cuy. Ya, jadi sorry banget dia, cuy, ya. Oke. S lumayan, bro. Apa nih? Relationship plus 1 ya kan. Gokil sih, tapi grafiknya bagus, cuy. Asli, cuy. Dan di sini nih sudah beres, cuy. Waktunya 10 detik sudah selesai ya. Oke, gila, bro. So, you really can control the guy, that guy. Emang bisa, cuy. Yuji tuh bisa mengkontrol anjir, mengkontrol si siapa namanya? Si Sukuna ya. Cuma memang semakin banyak jarinya memang agak susah sih dikontrol, emang kurang ajar juga memang. Tapi ya udah, let's aja ya. Tapi feel-nya kerasa banget si Sukuna, keren. Lah, kita next aja ya.
dan tertidur. Terus tiba-tiba nanti dia bangun di tempat banyak lilin ya. Kocak. Jujutsu regulation demand Itadori be execute. Tuh, ya kan memang sesuai regulasi dari Jujutsu gitu cuy. Bahwa memang si siapa? Si Itadori harus dibunuh gitu kan. Karena biar tidak bangkit seorang Sukuna ya kan. Cuman ya gimana bro? Sejauh ini yang bisa apa ya? Yang bisa mengendalikan Sukuna tuh memang baru Itadori Yuji gitu kan. Ya memang baru juga sih. Tapi yaudahlah cuyanya aja ya. Lagi tiba-tiba ngomongnya gitu kayak gak punya perasaan ya. Si Gojo tiba-tiba ngomongnya kamu bakal dibunuh gitu. Dasar konyol banget dah. Oke. Asy program, salah program gua tuh. Asy progress stuff, draft the case record. Oh, karakter are unlocked on the relationship chart. Oh, I see. Udah beres dan udah unlock Dying Wise. Di sini clear Dying Wise. Clear. Oh, di sini baru ketemu sama ini ya. Sama siapa tuh? Sama aduh siapa sih namanya gue lupa deh ini. Kugisaki Nobara ya. Oke lah. Ya jadi paling begitu deh Cia. Untuk video kali ini. Makasih buat nonton segini. Apalagi yang ada skip-skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oh iya Cia. Segini video kali ini. Kau minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.